Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasya Taramzi dan balik lagi ke CHTT. Cerita horor tentang cerita horor teman-teman. Oke, belum tentu ikut. Oke, jadi kita mau ngebahas apa hari ini? Di sini kita mau ngebahas ya seperti biasa ya guys, kita bahas-bahas cerita horor karena teman-teman ini jadi ini pun kita dapat beberapa dari kiriman teman-teman. Dari kiriman ya, teman-teman. Yang kayak ngirim Kak, coba dong reaction video ini gitu. Oke, mana video pertama? Mana? Yo, Evan, video pertama. Video tuh. Pertama ya. Saya scroll dulu ya guys. Oh, nih. Coba kita lihat. Oh my god. Ini apa? Itu orang tuh lagi tidur dipindahin gitu loh. Nih, coba kita biar lebih nyaman nontonnya kayak gini. Malah kecil ya. Ngakak. Jadi tuh ada orang tidur kan. Dipindahin cuy. Coba tunggu. Oh iya. Dipindahin aja. Bolang. Kenapa kepotong gitu? Iya makanya. Lu kayak sih, Pan? Tiba-tiba aku tetap tidur. Pas tetap tidur jam 11 lebih itu, pas waktu kejadian di saya udah kelempar di depan itu. Udah sampai ke depan masjid? Iya. Ke jalanan. Otomatis saya lari. Loh. Habis itu, ngos-ngosan dan sebagainya, saya ambil rokok, bisa ambil rokok. Tempat ya? Tempat. Tuh. Apa? Tuh. Ditarik sampai keluar cuy kakinya. Itu jin sih berarti sih. To fix ya. To fix si jin sih. Iya, jadi tadi yang di video ini ya cerita orang lagi tidur di masjid, tiba-tiba ditarik sampai keluar masjid. Mungkin gini ya. Kenapa orang itu dipindahin? Mungkin karena kan masjid kan suci gitu ya. Bukan terus buat tidur gitu. Bukan sebenarnya boleh buat tidur boleh, cuman mungkin enggak di karpetnya karena kan biasanya orang kan sholat di karpetnya. Biasanya kan masjid itu ada ubinnya. Iya, di ubinnya ya. Mungkin kalau ubin kan bersihnya gampang kan di depan di depannya kan. Ya, di parkiran. Parkiran. Nah, enggak sih, enggak di parkiran juga sih. Enggak di parkiran. Enggak sih. Itu hanya gembel. Itu video pertama. Video. Berarti video pertama ini. Video pertama itu menurut lu gimana lu? Menurut gue itu. Rating lah kasih rating itu, mungkin dari 1 sampai 10. Serem enggak atau gimana? 1 sampai 10. Enggak ya. Keyakinan itu pernah punya itu bang harus ngelakuin 1 sampai 10. 6 out of 10 lah. 6 out of 10. Oke. Okay. Ngerti enggak sih kalau 10? 9 dari 10. 6 dong. 6 dong sih lu percaya terus lu maksud lu yang narik itu siapa? Iya, emang setan kan lu tanya keseramannya. Oh iya, tinggal keseramannya 6. Karena enggak ada wujudnya ya. Ada wujud. Nah, dari apa berapa? Lu berapa? 1 sampai 10. Seremnya 8 sih. 8 ya. Karena alasannya? Alasannya tuh lebih ke gimana ya? Justru yang enggak berwujud itu anjir. Kok enggak ada siapa-siapa yang narik? Maksudnya enggak kan fisik. Kan ya. Sengaja udah tahu itu pasti baik ya. Iya, cuma kan ngasih 6. Tetap aja iya cuy. Sih. Pindah sendiri gitu loh. Serem sih, dan banyak terus sampai di lu sampai keluar kalau misalkan dipindahin tangannya doang itu. Ini diseret. Diseret tangannya dong buntung dong. Ya enggak, kan enggak dicopot. Kalau enggak enggak lah, blok. Setannya enggak psikopat ya, say. Itu lumayan ya. Oh, menurut gue ya 5 lah, 5,5 lah. 5,5 lah ya. Karena wujudnya enggak kelihatan ya. Kelihatan dan di masjid udah pasti baik dong. Udah pasti baik. Apapun tujuannya pasti baik. Mungkin ya dia tidurnya berisik ngorok mungkin, bisa atau jadi. Mungkin dia itu apa itu pokoknya nggak baik lah tidurnya. Oh iya tidurnya apa gimana ini? Mungkin yang tidur yang baik mungkin harus agak hayang sedikit. Apa agak pose yoga gitu kan, kita nggak tahu ya tidur yang baik terus macam apa. Pokoknya pakar-pakar spesialis tidur coba di komen aja di video ini. Oke, ke nah, video kedua. Video selanjutnya, video kedua ini yang saya kirim. Oh, lagu serem luar negeri itu gini ya, Zay? Ini tuh enggak, jadi ini tuh gue dapat dari ada netizen yang nge-tag gue di video ini. Katanya, Kak, coba dong tolong lihat. Jadi ini tuh rumah sakit kosong. Suaranya hilangin biar gak copyright, blok. Gimana cari musik? Aja dong. Ya. Bilang kalau kita syuting di HTT
Enggak, atmosfernya tuh beda. Gue juga mencoba berbalik. Coba. Eh, jadi ini tuh salah satu abandoned hospital gitu. Rumah sakit yang udah terbengkalai, terus kayak ada yang coba masuk ngevideoin sisi ruangannya gitu. Ada yang ngetag terus bilang, coba dong Kak Wasya nanti liatin ada apa sih di dalam rumah sakit tuh, ngeliat apa aja gitu. Oh. Kalau yang gue lihat sih dari video ya itu tadi ada kayak kasur-kasur gitu bekas rumah sakit. Bener sih. Ya. Juga ada lampu kayak operasi. Ada obat-obatan itu kayak sampel darah kan gitu ya. Sampel darah. Ubin yang kotor. Ubin yang kotor. Dinding kotor. Dinding juga. Yang kotor. Iya, yang kita lihat itu ya. Itu ada foto juga di awal video tadi ya. Ya makanya kalian juga bisa lihat itu tadi di videonya juga ya emang horor. Tapi kalau ditanya ada apa kan kalian nanya ada apa ya ada kita mah ada kasur atau operasi ya kan rumah sakit lah. Iya ada meja operasi ya juga. Kalau kalian tanya ada hantu apa kita enggak tahu. Tapi nah, ya udah ini gua dulu ya menurut Fasya tingkat keseramannya ya. 3 out of 10 lah. 3. Kira-kira tak berapa? 3. Truth or truth? Truth. Tiga ya? Kenapa tiga tuh? Enggak gitu serem kan? Enggak serem. Enggak serem ya? Kayak kalau itu kayak cuma ini doang nggak sih ke rumah sakit? Mungkin kalau kita langsung datang serem. Serem. Buh kacau kalau kita langsung datang mah ini kacau. Karena bisa dilihat di sini ada wewe gombel ya. Wewe. Di sini ada kolam wewe. Dan ini lihat kita di sini sosok kita lihat ada tuyul lagi operasi. Dan aku pasti langsung berkira itu lagi operasi. Udah lah. Yaaah. Itu aja lampar itu mah fix. WOI! Anda bisa jadi saya tekan lagi. Yaaah. Biar terus isu lagi gue. Menurut gua itu tergantung nontonnya jam berapa. Kalau lagi nonton ini lewat FYP nya jam 3, jam 2 itu. Enggak kan itu dikirim bukan lewat FYP. 8 sih. 8. Nah, ya, gitu kalau buat gue itu ya 5 lah. 5 ya. Okay. Serem tempatnya tapi nggak tahu sosoknya ya kan jangan lihat sosoknya. Ayo. Ada lagi? Ada lagi. Lihatnya. Ini. Ini juga dapat kiriman nah, ini pakai suara nggak apa-apa nih. Dari mana? Jadi di video kali ini tuh. Ini ada cowok, jadi dia tuh ngoleksi manekin gitu. Okay. Tau manekin kan? Boneka yang dibentuk manusia. Ya. Terus katanya pas manekin ini dijejerin di belakang, emang bentuknya serem kan? Katanya ada yang gerak. Coba lihat nih. I swear guys, I get this comment a lot that the clowns move, but they're not real guys. They're in a life size mannequin. That's how I get all my clowns. Always saying, oh it's haunted. They're moving, their eyes are moving and stuff like that, guys. Ih serem-serem banget sih orang juga gila. Manekinnya begitu. Oh properti ini cowok buat syuting. Tapi gerak. Tapi tadi itu benar gerak loh. Gerak. Iya yang itu tuh. Iya lagi nih ngapain ya ngoleksi itu di rumah? Katanya props. Properti sih. Properti sih, iya. Ya, cuman ya emang kan manekin gitu kan ini ya ruangnya buat jin. Ini banget kan. Apa? Media banget. Medianya mereka untuk masuk gitu. Media buat. Media apa? Bentok. Media M. Med. Yuk lanjut. Ya kalau yang ini rada horor sih emang sih. Karena pertama manekinnya bentuknya tuh serem banget ya. Bentuk badut gitu kan. Ya jadi untuk video ini sendiri sih dari gue error of 10 lah. Eh kenapa? Nah, tapi ya ini serem banget, gue 9. Kalau saya ini justru 3. Kenapa? Seremnya karena emang bentuknya serem. Terus bisa jadi itu si yang gerak itu emang ada orangnya gitu loh. Iya. Mungkin karena bisa. Cuma tetap basicnya serem sih. Basicnya serem. Mau itu orang pun serem bentuk, sih. Bentuknya creepy gitu loh. Oke, next video guys. Next video. Ini banyak banget yang ngetek ini nih. Ini juga pernah nih lewat dari gua lagi. Serem sih. Ini serem sih. Ini kalau settingan pun serem sih lagi hujan-hujan. Ini yang kalau misalnya settingan ya.
Dia berani anjir jadi gitu gitu. Makanya. Ya, disamperin. Diputerin sama dia. Ya ini fit settingan gitu. Settingan. Tapi tetap gokil sih buat yang jadi pocongnya. Berani. Karena mau nggak dibayar 2 juta gitu jadi kayak gitu. Ya. Jangan di ketetan gitu. Jadi pocong. Abis itu dihantui. 2 bulan, nggak usah gua 2 juta. Oke, itu videonya. Menurut lu gimana? Itu settingan banget sih. Cuma ya tetap gokil buat abang-abang. Buat yang abang jadi pocongnya itu gokil banget. Kalau dibayar gokil, nggak dibayar lu gila sih. Lu gila. Lu bisa semau itu gitu. Mungkin buat viral tapi. Dampaknya. Ya udah lah kalau dia berani dan dia menerima risikonya. Kalau lu gimana? Kalau gua itu serem karena momennya udah hujan malam gitu kan. Dan seru tuh kadang banyak deh pas hujan. Menurut gue itu serem, serem karena yang jadi pocongnya keren. Tapi itu serem anjir. Gue kira lu beneran. Oke, itu kalau dari gue sih itu 4 lah. Ya. Karena lucu abang-abangnya sih. Abang-abang yang keren, tapi iya. Tapi yang nyanyi juga mantep banget. Hujan. Terus udah itu gokil. Dah, lanjut ke next video. Nih. Mamet dulu. Apaan sih ini? Ada apa? Itu di jendela. Mamet jendela. Kecil sih. Coba zoom. Sekecil apa? Segini. Setan segini aja. Itu ada yang jendela kayak perempuan gitu. Tuh, bayangin kalau itu serem. Perempuan ini. Perempuan apa? Tanah jahanam. Maksud tanah abang lo, dagang dong dia say. Oh iya, ratingnya berapa? Ratingnya. Itu jadi kayak rumah sakit, rumah ya? Rumah sakit, yang tidak boleh disebutkan lah ya. Rumah sakit yang boleh disebutkan, dan itu di jendela itu. Jadi, nah kenapa kita, gue gak tahu sih gue dong apa lo berdua juga bilang itu real. Karena itu orang lagi videoin biasa. Terus kayak, ada di jendela gitu loh. Atau mungkin sebelumnya si orang itu gak, oh si tadi gue video, makanya dia gak yang nge-zoom itu jadi gitu. Karena dia keburu takut gitu. Video ini cuma masih gue gak tau apa-apaan sih. Iya. Itu dari gue sih, karena gue gak yakin itu setan. Maksudnya ya, ya udah gitu. 4 lah. 4 dari lo 4. Dari gue 6 lah. Sama, dari gue juga 6. Itu oke, ini video terakhir guys. Oke, ini video terakhir guys. Jadi ini ada pasang cowok sama cewek gitu, dia lagi jalan malam-malam, biasa malam mingguan. Terus dia foto-foto lah dia. Foto di mana? Di mobil tuh. Mobil itu merek apa? Mereknya pasti merek Jepang. Siapa tahu aja Eropa. Iya, kalau boleh fix Jepang. Kalau ternyata faktanya dia bawa mobil Eropa, acok ya guys. Berspekulasi bahwa mobil orang itu adalah mobil Jepang. Mungkin mobil-mobil, ya kita gak tahu yang mobil Tesla kali Tesla. Emang Tesla punya Jepang? Iya. Tesla punya mana ya? Nah, tiba-tiba di foto ini. Ada apa? Itu apa? Muka lu. Oh iya, ngintip itu. Itu serem sih. Tapi ini bisa juga. Entah itu, tapi ketahuan loh, dia ngirim ke pacarnya loh. Lah kan ini foto sama pacar ya? Iya, terus dia ngirim ke pacarnya. Kan ada di suami. Kayak ngebuletin, terus pacarnya balas loh, what the fuck tuh, WTF. Lah ngapain dia ngirim, kan bisa aja. Ya kan, bukan biasa cewek kan, biasa cewek kalau foto-foto di rumah ngecek-ngecekin ya buat di rumah. Di rumah. Tapi itu menurut itu video paling creepy yang ada ya. Yang paling creepy yang ada. Kalau video yang barusan berarti dari gue akhirnya lo ngasih lah. Kalau dari gua itu 8 juga. Dari gua 9 karena 9. Itu serem banget dan dia kayak ngasih bukti chat ke coy gitu loh, kayak lihat deh nih aku zoom, terus coynya langsung kayak balas WTF gitu. With the face gitu. Terus ceweknya balas DWP gitu. Counterpart nih. Oke gitu guys. Gitu guys, pokoknya itu deretan cerita video horor yang kita kumpulin selama berminggu-minggu. Evan cuma dapat satu video guys. Padahal itu kita lama ya jangka waktunya. Lama. Berapa minggu cuma? Dari sebelum versi ke Turki itu sekitar 8 minggu. 8 mingguan. Akhirnya kita nemu video paling serem yang kita temuin. Dan dari kalian yang ngirim pun kita
saring lagi ya. Pokoknya oke guys, itu aja ya. Lo kita mau ngebahas satu lagi sih sebenarnya. Kita mau ngebahas lagu Lingsir Wengi. Kita nah. Oke guys, pokoknya kita langsung membahas tentang Lingsir Wengi, tentang legendanya Lingsir Wengi, kenapa bisa jadi lagu yang banyak orang bilang lagu pemanggil kuntilanak. Udah lu closing. Bye. See you in the next video. Jangan lupa di like, komen, itu report, subscribe. Apa sih? Yaudah kasih. Dah.